okay, untuk video yang kali ni, Nisha akan buat ZANZEA haul lagi. So kalau hampa perasan, Nisha akan buat ZANZEA haul setiap bulan, okay. And ada juga 3-4-5 orang YouTuber lain akan buat ZANZEA haul. So Nisha adalah salah seorang daripada mereka. Dan untuk ZANZEA haul kali ni, Nisha beli baju-baju yang Muslimah macam tu. Jadi kalau hampa berminat dengan baju yang macam Nisha ni, Nisha akan letak link dekat description box. Hampa kena pergi tengok sendiri sebab baju ZANZEA banyak baju-baju yang baru-baru dan cantik-cantik. And untuk bulan 9 ni, ZANZEA ada buat sale. And Nisha nak tunjuk baju apa je Nisha pilih untuk bulan ni. Tak sabar sangat. Sebab dalam gambar, memang cantik-cantik sangat baju ZANZEA. So untuk first item, ada banyak dalam ni. Okay, untuk first item, Nisha ada ambil baju yang warna kuning ni. Ini Nisha rasa dia dress. Tak sabar nak tengok sebab dalam gambar memang cute gila guys. So untuk first item, dress warna kuning. So untuk baju yang kali ni, Nisha ambil banyak size S. Sebab sebelum ni Nisha ambil size M. Tapi size M agak gelebeh dengan Nisha besar sikit. And ramai yang komen Nisha punya berat berapa, Nisha punya tinggi berapa. Sebab hampa nak ambil size Nisha kan. So untuk berat Nisha, Nisha 51-52 macam tu. Dan tinggi 163. Nisha agak tinggi sebab tu Nisha ambil baju yang agak besar sebab Nisha tinggi. And untuk first baju ni, Nisha ambil dress warna kuning size S. Dia punya kain macam kain JC. And Nisha nak try. Tak sabar sangat nak try sebab dia cantik. Dan dia ada juga warna-warna length. Untuk dia punya tangan, dia ada getah macam ni. So dia akan rat kita punya tangan. Jadi dia takkan gelebeh lah. Dan untuk collar dia bulat biasa je. Okay, agak labuh. Nisha harap dia labuh lah sebab Nisha takut nak ambil baju yang saya kecil sebab Nisha tinggi kan. So untuk baju ni, dia ada bagi tali. Jadi tali ni hampa kena ikat dekat pinggang. So untuk keng dia, Nisha rasa keng dia agak panas sebab dia macam keng lekra. Tahu tak keng lekra macam tu. Ni untuk first item. So untuk next, kita ada lagi beberapa baju dalam ni. Okay, untuk next Nisha ada ambil blouse kot, tak salah yang ni. Okay, ni. Okay betul, ni blouse. Yang ni pun Nisha ambil size S juga. Cantiknya blouse ni. Macam ni. Nampak tak? Blouse tu cantik. So yang ni, blouse ni Nisha ada ambil 2 pieces. 1 pieces lagi Nisha beli guna duit Nisha sendiri. Sebab ZANZEA ni dia ada bagi kita satu kupon. Dan kupon tu ada limit. So kalau kita tak capai limit tu, kita kena tambah lagi baju untuk capai limit tu. Bila tambah baju, dia jadi macam mahal lagi lah. So Nisha tambah sikit duit untuk beli lagi satu baju yang macam ni. Sebab Nisha tengok dalam gambar cantik. So baju ni, dia baju blouse biasa je. And baju ni hampa boleh ikat di depan, buat ribbon kat depan macam ni. Cantik sangat. Okay, tak sabar nak pakai. Nisha harap dia tak terlalu besar sebab tengok ni macam besar juga. Tapi bila kita ikat, harap dia tak besar lah. So yeah, untuk next baju yang tadi juga ada yang warna hitam. Nisha pilih yang warna hitam. Sama juga yang ni. So untuk baju yang warna hitam ni, sama juga dengan baju yang ni. Sebab Nisha ni, Nisha guna duit Nisha sendiri untuk beli. Okay, keng dia memang best. Keng cotton. Untuk baju warna hitam ni keng cotton. So yang ni dia macam keng link sikit. Dia macam tak apa-apa nak cotton. Tapi yang ni keng cotton. Sedapnya keng dia. So yang ni sama juga. Dia baju hitam dan ada tali. Okay, tali kiri dan kanan kita kena ikat bahagian depan. So untuk baju ni sama juga. Dia macam ni dan ada tali untuk kita ikat bahagian depan. Dan untuk tangan dia, dia ada juga getah macam ni. Nisha suka baju yang ada getah macam ni sebab kita dah tak payah kan pakai inner ke apa ke. Okay, dia punya cutting besar. Jadi hampa tak payah risau baju ZANZEA ni sebab dia punya cutting besar. Size S pun besar guys. Nisha takut juga size S pun besar. Nasib baik tak ambil size M untuk kali ni.
untuk baju yang seterusnya. Kita ada lagi 3 helai kat sini. So, yeah. Abang nak tunjuk. So untuk next, Nisha ada ambil baju yang warna hijau. First time Nisha ambil baju yang warna hijau macam ni. Wow, kain dia cicak. Sibuk lah cicak tu. So untuk baju ni, kain dia kain cotton. Kain dia cotton sangat lembut. Dan baju ni dia labuh. Dia macam paras lutut macam tu. And yang ni, baju ni, wow, cantik, nampak slim. Nampak tak? Slim gila. Wow, cantiknya. So baju ni kalau hampa padankan dengan seluar putih memang cantik. So yang ni pun size S ni ambil. Dia ada collar. Dan untuk tangan dia just panjang biasa je macam ni. Eh, warna dia pun cantik. Ada warna koko dengan hitam kot. Tak salah Nisha ambil yang warna green macam ni. Cantik sangat. And dia punya belah bawah ni dia macam ni. So kat kiri dan kanan dia lebih panjang lah. Dekat sini tengah-tengah ni dia pendek sikit. Jadi dia cantik. And baju ni dia ada butang yang tersembunyi. Set. Dia ada butang tapi butang dia tersembunyi. Tak nampak butang dia. Butang dia dalam. Okay. So yeah, saya suka baju ni cantik. Tak sabar nak pakai. Kita ada juga ni, Nisha ambil cardigan yang warna coklat. So untuk cardigan, oh, kain dia macam lembut sikit tapi dia bukan cotton. Kain jenis cenuk gitar kain dia. Saya tak pandai sangat pasal kain. Tapi kain dia tak panas. Dan kalau kita setrika dia macam tak berkedut tau. So ini adalah cardigan. Cardigan labuh. So cardigan ni macam sampai kita punya buku lali. Dia labuh. And dia ada banyak warna juga. So untuk tangan dia, tangan dia biasa je. Tangan dia besar macam ni. And depan dia macam ni. Dia tak ada butang ke apa. Just cardigan biasa. Okay. Misha suka. So yang ni pun dia ada bagi tali. Jadi hampa boleh ikat kat depan-depan ni. Tapi Misha rasa tak payah ikat pun cantik. So untuk next baju yang last. So baju ni dia dua pieces. Nisha tengok dekat ZANZEA dia banyak juga jual baju yang dua pieces. Dia ada bagi seluar dan juga blouse. So Nisha tengok ni salah satu design yang Nisha tengok lah. Design ni macam lawa juga. So yang ni Nisha ambil warna cream ke warna kinky ni. Nisha rasa ni warna kinky. So untuk this set baju dia ada bagi seluar. Untuk seluar Nisha ambil size S dan baju size S sebab Nisha punya pinggang kecil. Jadi kalau Nisha ambil size M memang luruh lah seluar tu. So untuk seluar dia macam ni. Nampak tak? Cantiknya warna dia. So seluar dia macam ni. Dia punya seluar agak jarang guys. Jarang. Dan belah kaki dia macam besar macam ni. Macam palazzo. So and then dia ada poket kiri dan kanan. Nisha suka lah. Dia ada zip juga. Dia tak ada butang. Tapi dia ada zip di bahagian tepi. Macam ni. Okay, zip bahagian tepi. Bilang pun nak pakai, zip je kan. Nisha rasa baju ni sesuai untuk pakai pi kenuri ke, pi kelas ke, nak pi mana-mana ke kan. Pi pejabat pun sesuai. Dan untuk kain dia agak nipis. Jarang. So untuk this seluar mungkin hampa kena pakai seluar kat dalam yang macam paras lutut tu untuk cover. Sebab takut ternampak bahagian dalam sebab dia memang jarang guys. So dia punya seluar memang okay. Dan dia punya baju, wow, cantik baju dia. So ni bahagian belakang. Dan ini baju bahagian depan. First time Nisha tengok ZANZEA dia ada buat dua pieces macam ni dengan harga RM40 lebih je. Nisha rasa murah sangat.
Eh, Nisha tengok warna pink dia pun memang cantik. Tapi Nisha pilih nak ambil warna kenki sebab Nisha dah banyak baju yang warna pink. Baju yang warna ni kurang kan. So Nisha ambil warna kenki. Mungkin next time boleh pilih baju yang sama macam ni tapi warna lain kan. Sebab Nisha memang suka sangat dengan pattern yang macam ni. Sebab kita tak payah fikir nak pakai blouse warna ni, baju warna ni kan. So ni dia datang dua pieces, just fikir tudung je. Okay. So yang ni cantik. Tapi cuma jarang sikit lah. Kenalah dengan harga dia RM45 untuk dua pieces macam ni kan. So yeah, Nisha nak serika dulu yang ni semua. Sangat-sangat berpuas hati dengan baju daripada ZANZEA ni sebab dia punya kain elok and then dia punya berkualiti, cantik, jahitan kemas, lepas tu murah juga, warna pun cantik. Jadi kalau hampa berminat dengan baju-baju yang macam Nisha tunjuk ni, Nisha akan letak link dekat description box. Hampa hanya perlu klik link di sana and just tengok dekat Lazada, ada banyak baju terbaru daripada ZANZEA. Dan untuk bulan 9 ni dia orang ada buat sale, jadi cepat-cepat pi tengok. And untuk video yang kali ni sampai kat sini je. Thank you for watching. Bye. See you in my next video.